Pagi-pagi rutinitas seperti biasa. Aku mau ngasih makan anak naga. Ini aku tetap ya ngasih nasi. Aku aduk-aduk dulu. Tambah air. Lagi menunggu. Aku tadi soalnya kerja dulu tadi malam. Sahur jam berapa? Setengah tiga lanjut pekerjaan sampai sekarang belum tidur. Masih ada aja pekerjaan lain. Orang perempuan tuh seperti itu. Dari tadi malam belum tidur. Masih ngurusin macam-macam. Nah, itu sudah pada makan. Gak sabaran tadi. Aduh, dicucuin semua kakiku. Towel, makan gitu paling ya. Nah, ini dia sedang pada makan. Sudah. Aktivitas setiap hari. Rutinitas ya, selama masih ada mentok, masih ngasih makan ya seperti ini ya. Aku bikinkan videonya keseharianku yang ngurusin kayak gini. Tadi habis nyuci banyak banget. Nyuci aku dari kemarin tuh emang bangunku tetap pagi. Aku sebelum paling tidak tuh setengah tiga itu udah bangun atau jam tiga lah paling lambat itu kita masak ya untuk bersahur. Terus lanjut nyuci langsung lanjut. Apa itu bersih-bersih rumah, bersih-bersih barang-barang dapur sehabis masak, mencari toples-toples atau yang untuk dipakai lebaran itu kan kayak sendok-sendok tuh mulai kita bersihkan, semua peralatan tuh kita bersihkan menjelang lebaran. Jadi puasa ini bukannya diam ya, tapi malah sangat sibuk banget. Bersih-bersih rumah belum, nanti kalau ada tamu-tamu kan udah ringan kalau pas mau lebaran dulu. Paling tidak tuh kita seminggu tuh penuh ya. Walaupun kita puasa tetap aktivitas itu enggak leren tetap. Ini ayamnya makan, ini bebeknya ikut makan sini. Kepalaku rada pening. Pening banget. Kemarin rada sakit GERD, kambuh ya, lambung itu. Sebenarnya untuk sahur segala itu kayak kurang enak gitu loh, kayak mau muntah. Tapi ya aku mencoba ya, aku sudah minum obat ya, omeprazol, terus antasidadon. Jadi aku tuh yang penting tuh lambungku normal gitu loh, puasanya tuh udah biasa. Kemarin bulan apa itu Sakban itu puasa ya, enggak apa-apa. Enggak ada keluhan apapun. Karena aku udah terbiasa berpuasa terus. Yang wajib, yang sunnah. Insyaallah. Kalau yang kuat ya dilakoni. Kecantol deh. Itu udah kenyang kali itu. Jadi bulan puasa tetap aktivitas seperti biasa. Ya, ini sih nunggu makan. Kok turun yang gerem tuh turun, jadi enggak ndoknya tuh ya. Sering turun terus ya, biasanya enggak makan. Ini suaraku juga lagi nggak enak ya, kayak pening kepala, kayak serak parau gitu ya, semelengat gitu kata orang Jawa itu semelengat. Mungkin memang bukan karena permulaan puasa, enggak, karena memang kalau puasa tak anggap biasa. Memang ini aku lagi nggak fit gitu ya, tapi nggak apa-apa, insya Allah aku tetap berpuasa. Oke teman-teman, kita akhiri video ini.
Ini aktivitasku seperti biasa, dan aku mau syuting ini dulu sebelum video kita akhiri. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan juga ditonton. Terima kasih, thank you. Selamat menjalankan ibadah puasa. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih.